Anak saya. Ini anak saya, ini bukan ayah saya. Tahu. Ini pegawainya. Kita semua lagi tidur kak, pasti begini ya. Tugas. Kenapa kalau tugas? Kami kan nggak cuma tantangan itu kak Ongo. Kami lagi istirahat pak. Kami ini bukan salah. Pemilik hotel ini tidak terima petugas merazia hotel miliknya. Adu mulut antara petugas dan pemilik hotel tak dapat dihindarkan. Wartawan yang mengambil gambar pun dihalangi pemilik hotel. Pemilik hotel membantah kalau hotel miliknya dijadikan tempat mesum. Razia begini, saya lagi tidur malam, saya diganggu, saya nggak suka pak. Ada sebenarnya. Ini orang ini melaksanakan ada sprintnya. Ya iya, tapi saya karena dia tidur malam, saya diganggu saya. Selain merazia hotel, petugas juga menggeledah tempat hiburan malam. Beberapa wanita penghibur diamankan. Pengunjung yang juga tidak memiliki identitas diangkut ke kantor Satpol PP Kota Jambi. Dari razia ini, petugas menjaring beberapa pasangan mesum dan puluhan orang yang sedang berada di tempat hiburan malam. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.